Perkenalkan, nama saya Yuri Androko, mahasiswa PPD LPTK UIN Raden Patah Palembang. Pada hari ini, Rabu tanggal 31 Januari 2024, saya akan membuat video UKIN. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan mengabsen terlebih dahulu. Baik, Pak absen dulu. Arifki, Ahmad Rizki, Binar, Dedi, Dewi Aprianto. Baik, alhamdulillah selesailah sudah kita mengabsen. Baik, kita mulai sekarang. Ya, tepuk PPK. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, alhamdulillah, begitu luar biasa tepuk ketiganya. Saya minta untuk berdoa sebelum belajar. Kami persilakan kepada ketua kelas. Berapa jumlah Nabi dan Rasul? 25. Berapa jumlahnya? 25. Baik, kalau jumlah Nabi itu jumlahnya adalah 25, maka Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Baik, anak-anakku sekalian, Pak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yakni adalah untuk memahami tujuan diutusnya Rasul. Yang kedua, menyebutkan nama-nama Rasul. Lalu yang ketiga, menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan lihat di sini di PowerPoint. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari bab 7 iman kepada Rasulullah. Subtemanya adalah tujuan diutusnya Rasul. Nah, ini yang Pak sampaikan tadi, tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik mampu memahami tujuan diutusnya Rasul. Lalu yang kedua, peserta didik untuk menyebutkan nama-nama Rasul. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan Nabi dan Rasul. Ini tujuan diutusnya Rasul. Yang pertama, ya, siapa yang mau membacanya? Nabila. Rasul diutus menyampaikan wahyu kepada manusia. Rasul diutus menyampaikan pesan agar manusia selalu senantiasa menyembah Allah SWT dan tanpa menyekutukannya. Rasul diutus menyampaikan pesan berupa kabar gembira
kepada umatnya dan paman guru. Rasul diutus menunjukkan jalan yang lurus. Quran Surah Al-Fatihah ayat 6. Rasul diutus untuk menyampaikan akhlak manusia. Ya. Jadi tujuan diutusnya Rasulullah itu ada 6. Yang pertama menyampaikan wahyu kepada manusia. Jadi wahyu itu disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad lalu menyampaikan kepada umat manusia. Lalu yang kedua, Rasul diutus menyampaikan pesan agar selalu senantiasa menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Lalu yang ketiga, Rasul diutus menyampaikan pesan gembira, kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya bahwasanya nanti kita akan mendapatkan surga. Kalau kabar buruknya kita akan mendapatkan neraka, tergantung posisinya. Lalu yang keempat, Rasul diutus menunjukkan jalan yang lurus. Surat ke-1 ayat ke-6 apa bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian yang kelima, Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dulu sebelum Islam datang bahwasanya terjadi jahiliyah. Jahiliyah itu artinya bodoh. Dulu sebelum Nabi datang, semuanya dalam keadaan bodoh. Perempuan, laki-laki membunuh bayi perempuan dan sebaliknya. Nah, ketika Islam datang, ketika Nabi datang, maka Nabi itu adalah menyempurnakan akhlak dan derajat seorang wanita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan lurus. Ini di dalam hadis. Ada yang mau bisa baca? Ya, Mona. Ya, apa artinya? Ya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu adalah perilaku kita sehari-hari. Baik akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap teman-teman sebaya, teman sejawat, akhlak terhadap Allah maupun akhlak terhadap makhluk. Ya, di sini ada nama-nama Rasul dan Nabi. Coba siapa yang mau menyebutkannya? Silakan maju ke depan. Silakan Mona. Jadi tepuk tangan dulu. Oke, siapa yang bisa nyanyikannya? Coba kita sama-sama ya. Wahid Ismin Salasa. Ada Idris Nuhur Soleh Ibrahim Nuh Ismail Isaya Yusuf Ayu Syuhai Ya, sebutkan, dinyanyikan, dilakukan. 1, 2, 3. Alam Idris Nuhun Soleh Ibrahim Nuh Ismail Sayyid Ayub 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 Ayub
Ya, jadi jumlah nabi itu berapa jumlahnya? 25. Nanti 25 ini yang ada di dalam Al-Quran. Kalau di dalam hadis, sesungguhnya nabi itu jumlahnya sampai 214.000 nabi. Dan rasul itu jumlahnya 300 lebih. Kemudian rasul ulul azmi itu jumlahnya 5. Dan ini adalah nama-nama nabi dan rasul. Baik anak-anak sekalian, ya, ini adalah perbedaan nabi dan rasul. Yang pertama, ya, coba Pak minta Dedi untuk maju ke depan. Ya. Coba apa perbedaan nabi dan rasul? Nabi adalah manusia laki-laki dipimpin Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Rasul adalah manusia laki-laki dipimpin Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dirinya sendiri dan wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Iya. Jadi perbedaan nabi, kalau nabi itu laki-laki pilihan Allah untuk menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk menyampaikan, tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Ini kalau nabi, sehingga nabi itu jumlahnya banyak sampai 214 sekian nabi, ya. Nah, kemudian rasul yang kedua, manusia laki-laki pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan dirinya sendiri kepada umatnya. Salah satunya adalah Nabi Muhammad. Yang kedua adalah Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Jadi mereka mengemban tugas yang sangat mulia, yang sangat berat, sehingga mereka mendapatkan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, dan ini adalah tujuan dari kesimpulan. Tujuannya, kesimpulan dari ini, yang pertama, rasul adalah salah satu penyempurna alam. Yang kedua, bahwasanya jumlah nabi itu berjumlah 25. Kemudian nabi dan rasul itu sangat berbeda. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya Pak akan minta kalian untuk membentuk kelompok, 4 kelompok, terdiri 4 atau 5 kelompok. Kemudian masing-masing dari kalian itu akan menuliskan poin apa saja yang terdapat di dalam materi, kemudian nanti dipaparkan di depan kelas. Ya, kami persilakan. Ya, silakan perkenalkan dari kelompok berapa. Dan tidak akan menyerahkan kepada dan tidak akan menyerahkan kepada.
Baiklah, di sini ada kelompok yang ingin bertanya. Nama temannya dan nama kelompoknya. Baik, silakan dikerjakan. Ya, silakan diskusikan nama kelompoknya, jangan lupa. Kemudian kelompoknya kelompok berapa? Nanti jika telah selesai dikerjakan, maka dikumpulkan. Oke, baik, sudah? Oke, baik anak-anak, kalau sudah, Pak minta nanti perwakilan dari kelompok nanti untuk menyajikan hasilnya, kemudian nanti siapkan pertanyaannya.
Ya, kami minta kepada kelompok 4. Mona, silakan Mona, maju ke depan Mona. Bawa hasilnya. Satu orang aja, Mona. Silakan Mona. Ya, bagi yang mau bertanya, kami persilakan. Apa perbedaan nabi dan rasul? Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diutusan untuk menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul adalah manusia pilihan Allah yang diutusan untuk menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri dan umatnya. Silakan, masih ada lagi yang lain. Sebagai pembawaan para pembina dari umatnya. Ada lagi? Lagi. Ada Kristus, Soleh, Ibrahim, Nuh, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Ayub, 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 Ayub
tuliskan arti dari surat Al-Fatihah ayat ke-6. Ya. Silakan dikerjakan. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Ya, sebelum berakhirnya materi kita hari ini, mari kita membacakan sebuah doa belajar yang dipimpin oleh ketua kelas. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.